Soal euforia kemenangan timnas, di mana saking asyiknya dan serius menonton pertandingan timnas saat melawan Arab Saudi melalui live streaming, seorang penumpang KRL terperosok ke rel kereta di sebelah stasiun. Beruntung saat terjatuh tak ada kereta yang tengah melintas. Video ini direkam dan dibagikan oleh penumpang lainnya di media sosial. Seorang pria yang terjatuh dari peron dibantu oleh petugas keamanan untuk bisa naik ke atas peron. Usut punya usut, ternyata penyebab pria tersebut terjatuh karena terlalu fokus menonton pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 malam kemarin. Kejadian ini pun sontak menarik perhatian penumpang lainnya. Sambil nonton bola. Aduh.